Tan tan tan. Ha, ini jangan happy. Ini adalah cuma iPhone 12 Pro Max saja. Okey, banyak orang dia review tentang iPhone 14 Pro Max. Aku pun percaya masa kurang iPhone ni launching, kurang mesti pernah tengok banyak reviewer lah. So Adrian akan buat dengan cara yang lain lah. Okey, so tak nak bagi kurang boring-boring. Nanti dalam video ni semua asyik sama aje. Ha, dia tak ada point langsung. Sebab point tu actually kita tengok dekat mereka punya website tu dah ada details tu. Ha, dah ada, memang ada details tu. So hari ni aku nak bagi tahu kepada korang tentang unbox dululah. Lepas tu sedikit dia punya spek, tetapi Adrian tak buat banyak spek lah. Lepas tu Adrian nak bagi tahu yang penting sekali, kenapa Adrian nak tukar balik kepada iOS. Okey, Adrian ada iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max. Lepas tu Samsung Galaxy Z Fold 3. Lepas tu Samsung Galaxy Z Fold 4, mereka telah launching. Kenapa Adrian tak nak? Adrian nak tunggu iPhone 13 Pro Max. Okey, semua Adrian akan bagi tahu kenapa Adrian tak nak beli Android lagi. Okey. First kali kita buat unboxing dulu lah. Okay, Adrian dah buka kotak dah tadi. Buka kotak sikit dah tadi. Disebabkan mereka DJ ni, Adrian ambil daripada DJ. Disebabkan DJ kan, masa korang ambil, masa dia sampai dekat rumah, dia kena suruh proof kan. Dia kena suruh korang buka dia punya plastik sikit. So Adrian kena buka lah. So untuk DJ ni, aku nak bagi tahu, untuk DJ ni, masa hari tu dia first launching over daripada pukul 12. Aku percaya ramai orang pun tekan tak boleh check out disebabkan bank. Ha, bank dia tak boleh bagi korang check out disebabkan pukul 12 lebih kan. So Adrian pun sakit hati lah, macam mana lah. Ha, lepas tu esok pagi Adrian punya wife dia tolong tekan. Ha, masa Adrian tengah tidur lagi lah, pukul 10 lebih, Adrian punya wife terkejutkan Adrian. Ha, weh, bangun lah cepat, tengok iPhone dah boleh check out dah dekat DG. So sekelip mata je, sok-sok macam ni, DG dengan Apple dah ambil duit saya. So untuk DG ni, actually nak cakap awal tak awal lah. Kalau korang order, korang lebih baik prefer ambil dekat kedai. Nah, kalau korang punya rumah dekat kedai kan, korang ambil dekat kedai. Kalau luar nak suruh dia send bagi rumah, dia kena tunggu satu hari lagi lah. Ataupun kalau dia tersangkut kan, so dia akan sangkut loh. Dia sangkut loh. So tanpa berepek, kita buka kotak dulu. Okay, kotak ni kita buka. Wah, first time, Adrian pun first time tengok. So dalam ni ada dia punya invoice lah. Adrian beli yang 1TB. Okay, 1TB. Okay, yang ini dia punya kotak lah. Dia macam, okay, tengok. Kotak cantik kan. So the moment of truth, mari kita unbox. Unboxing iPhone kena pakai ni barisong. Macam ni, style sikit. Okay, nak pakai glove hitam yang premium-premium tu. Adrian lupa pula nak ambil glove hitam premium tu keluar. Tetapi tak apalah, kita unbox dengan tangan naked macam ni pun boleh lah. Okay, Adrian nak tunjukkan apa yang korang akan dapat dalam. Wah, banyak balut tu DJ ni. So dia punya kotak macam ni. As lorang pun, kalau iPhone users, korang pun dah tahu kan, mereka sekarang sudah tak bagi lorang semua dia punya itu apa dia, earphone, charger, dia bagi kabel macam ni, kautip. Kotaknya serupa ini macam lah. Mereka ada pelbagai jenis color, tapi yang Teams mereka kali ni, mereka punya trademark adalah purple. So Adrian ambil purple lah. Tapi dia tulis iPhone, sini dia tulis Apple. Berat juga oh. So dekat sini, korang kena bukakan dia punya stripe. Oh shit man. Buka macam ni lah. Okay, strap. Wah, sakit hati. Sakit hati yo. Bawah pun kena buka. Wah, sakit hati yo. Itu pasal sakit hati Adrian nak unbox sama-sama dengan korang. Okay, so kita buka. Oh, cantik. Kencang ni device ni. Okay, kita ambil keluar. Tengok, cantik kan. Pusing macam ni. Lepas tu ambil keluar dia punya stiker ni. Suara dia shock. Okay, ini kalau korang nak simpan, simpan lah. Setengah orang dia nak simpan, Adrian pun tak tahu kenapa ni. Ambil nak buat apa? Buang je lah ni. Dekat sini dia bagilah dia punya design by Apple in California. Ini dia punya user manual, dia punya pin. Okay, tengok ni. Okay, ramai orang tak tahu kenapa ada ni. Sebab Adrian nak buat video ni sebab banyak orang dia keliru. Setengah orang dia ingatkan iPhone 14 dia tengok dekat launching tu, mereka cakap tak ada, mereka dah pakai eSIM. So korang tak boleh pakai SIM card. Tapi itu adalah untuk US version. Yang untuk Malaysia version, korang tengok dekat sini, dia masih boleh pakai SIM card tau dekat sini. Tengok, dia masih boleh pakai SIM card.
yang untuk kita punya version lah. Disebabkan mungkin beberapa negara, example macam Hong Kong ataupun Japan, tempat lain kan, mereka sangat inconvenience kalau pakai eSIM sebab banyak negara lagi mereka masih pakai SIM card. So last but not least, korang akan receive dia punya kabel ni lah. Kabel ni yang ini aku rasa tahun ni dia bagi lagi Lightning. Okay, tahun depan mungkin dia akan tukar kepada Type-C, Adrian tak tahu. Yang ini dia Type-C ke Lightning. Okay, Type-C ke Lightning. Untuk iPad Pro mereka dah upgrade kepada Type-C lah. So yang ini dia masih Lightning lagi. So mari kita tengok dia punya design dulu. Okay, dia punya bezel ni sekarang mereka dah upgrade dia punya bezel. Lepas tu dekat atas sini dia ada dia punya speaker, satu line dekat sini. Lepas tu dekat tepi dia punya button, dekat sini pula sama juga as usual. Okay, ini dia punya mute. Lepas tu dekat bawah sini dia macam ni, ada lubang. Lepas tu charge dekat sini macam biasalah. Okay, so kalau nak comparison dengan 12 Pro Max, Adrian tak ada 13 Pro Max. Okay, apa yang Adrian nak bagi tahu untuk sesiapa yang pakai 11 Pro Max ataupun 12 Pro Max, ini adalah masa yang sesuai untuk bagi korang upgrade kepada 14 Pro Max. Tetapi jangan upgrade kepada 14 ataupun 13. Yang tak ada Pro Max janganlah. Adrian bagi suggestion lah kepada member-member semua. Disebabkan dia macam low spec. Low spec tu korang cuma save sedikit duit tetapi ambil yang low spec. Macam tahun ni kalau aku pakai 13 Pro Max, tahun depan aku ambil 14 yang tak ada Pro Max, itu sangat tidak berbaloi lah. Yang untuk pakai 13 Pro tu, Pro Max ataupun Pro tu, tahun ni kalau 14 Pro Max aku rasa tak ada beza sangat lah bagi korang lah. Cuma dia punya beza dekat atas ni, dia ada itu yang function yang baru lah yang dia tukar kecil sedikit dia punya beza. So untuk 12 dengan 14 Pro Max dia lebih kurang sama lah. Dekat sisi tepi sini dia pun lebih kurang sama, dia punya button tengok dari side by side view pun lebih kurang nak sama je. Dia punya SIM card, dia punya button tu semua nak sama. Okey, dekat belakang ni lorang boleh tengok lah dia punya kamera punya size lah. Kamera punya size untuk 13 dah besar daripada 12 Pro Max lah. Yang untuk ini dia actually lebih kurang sama dengan 13 Pro Max punya kamera punya size, tetapi untuk lens dia lebih besar, dia lebih tebal sedikit dekat sini. Dia lebih tebal sedikit lah. So untuk switch on ni, Adrian malas lah nak buka on. Kalau korang nak tengok buka on tu, korang pergi tengok dekat orang lain punya video lah. Disebabkan semua video sama je, mereka turn on, lepas tu macam mana set up ni semua korang pun dah tahu. Yang penting sekali Adrian nak bagi tahu, okay, kenapa Adrian menyesal pakai Z Fold 3 ni. Korang tengok, Adrian tak tipu lah. Dulu Adrian tak percaya sebab Adrian suka. So ramai orang cakap after setengah tahun dia punya screen tu ada masalah. Okay, sekarang korang tengok ah. Tengok dia punya screen. Nampak tak? Nampak tak dia punya screen? Actually untuk ini bukan dia punya screen, dia punya protector screen. Dia punya protector screen setiap setengah tahun dia boleh jadi macam ni. So tak syok lah korang tengok. Masa korang buka tutup dia ada bunyi tu. Nampak tak? Sakit hati kan? Dia boleh pakai lagi. Dia cuma tukar protector screen. So untuk protector screen ni tak murah tau, dan tak banyak kedai boleh pasang. Dia cuma kalau korang kena pergi ke Samsung, yang Samsung authorized dia ada protector screen ni yang lebih tebal untuk fold dan flip, mereka boleh pasang. Kalau korang cincai-cincai pergi ke kedai handphone, itu mereka susah nak pasang. Mereka cuma boleh pasang yang hadapan sahaja. Yang flip-flip tu mereka tak pasang. The second thing, kenapa Adrian nak upgrade kepada iPhone balik? Disebabkan ramai orang, aku rasa korang pun pernah kena macam ni. Tetapi korang cari-cari dekat YouTube tu tak ada answer. First thing adalah semua orang yang sangat pening punya hal adalah Instagram ataupun social ataupun TikTok. Kita pakai social ni, sekarang ni kita senang kalau kita buat story ataupun kita buat live, kita nak cepat. Untuk sesiapa yang pakai Android ni, tak kira lah yang berapa mahal pun, masa korang record itu story dekat Instagram, masa korang post upload playback dia, macam kucing tengah jatuh longkang. Tell you all guys, dia susah, dia lag, dia lag sangat. Dia frame rate tu dia sangat penting. Dia pakai third party apps camera, lebih kurang macam ni lah. Kalau iPhone tu dia pakai balik original dia punya phone punya camera dalam Instagram punya apps. Nah, lu orang tengok kalau Adrian record dengan iPhone story, dia smooth. Nampak tak dia smooth? Smooth kan? Kalau dengan Android ni korang tengok, korang tengok dia punya camera ni, tekan record macam tahi.
Ha, dia lag je ni. So tiap-tiap kali korang tengok story dekat Instagram, ha, yang ada setengah orang dia punya story tu, ha, dia lag, bermaksudnya Android lah. Ha, dia tak akan clear. So untuk 14 Pro Max ni, dia actually tak banyak lah beza sangat. Dia punya beza tu sekarang mereka telah upgrade kepada sebiji sahaja 48 megapixel, iaitu dia punya main camera. Yang lain tu aku rasa kalau tak salah saya, dia lebih kurang sama dengan yang 13 Pro Max. Ha. Satu lagi, WhatsApp. WhatsApp, ha, ataupun setengah orang dia suka panggil WhatsApp. Ha. WhatsApp ini dulu, kalau korang adalah seorang iPhone users, korang nak switch kepada Android, okay, korang just download Move to Android. Move to Android kan, kalau tak salah saya kan, dia boleh move dia punya WhatsApp semua sekali, WeChat, MeChat, WhatsApp, OnlyFans, apa je lah, dia boleh move semua kepada Android. Tetapi Android punya WhatsApp tu dia tak boleh move kepada iOS. Tetapi setengah tahun yang lalu mereka ada keluarkan beta, WhatsApp beta yang boleh bagi download move to iOS tu. WhatsApp tu semua daripada Android dah boleh pergi ke iOS. Masa tu actually Adrian dah nak beli iPhone 13 Pro Max, tetapi dia punya WhatsApp masih tidak boleh move ke iPhone. So Adrian pun ingat-ingatkan, tunggu dululah, tunggu kalaupun nanti iPhone 14 dah keluar kan, mungkin WhatsApp dah boleh move daripada Android ke iOS. Akhirnya ngam-ngam, aku rasa bulan lepas WhatsApp dah merasmikan lah yang mereka punya WhatsApp beta tu, akhirnya tak ada beta lah. Ha, sekarang kalau korang download Move to iOS, korang transfer semua, korang just tunggu, okay, daripada semua korang punya WhatsApp semua, lorang chatting dengan lorang punya girlfriend, bini ataupun job semua ni semua ada dekat WhatsApp. So sekarang adalah masalah untuk korang tukar kepada iPhone 14 lah. Untuk yang ini Adrian ambil yang 1TB, disebabkan Adrian ambil video, Adrian ambil gambar, Adrian kejar, Adrian ambil iPhone ni. Kalau Adrian tak kejar, Adrian malas, Adrian tak akan ambil iPhone 14 Pro Max. Adrian akan sentiasa pakai balik 12 Pro Max ataupun Z Fold 3. Ataupun kalau Adrian ada budget sikit, mungkin Adrian kejar kuat sikit, Adrian akan ambil yang ini. Lepas tu coming soon, Adrian akan ambil dia punya itu Apple Watch Ultra. Ultra tu belum keluar. Adrian tiap-tiap hari check nak check out. Dekat Malaysia dia tak launch lagi. Dia tulis dekat sana currently unavailable. So masih temporary, Adrian pakai Galaxy Z Fold inilah. Boleh pakai juga, bukan tak boleh pakai. So untuk dua device ni, untuk 12 dengan 14 Pro Max ni, Adrian rasa 14 Pro Max ni dia lebih berat disebabkan dia punya kamera lebih besar. Lepas tu bateri lebih tahan lah. So yang ini semua sekarang mereka telah pakai iOS 16 lah. Kalau korang adalah seorang iPhone users, korang memang tahulah. So aku rasa dalam review hari ini Adrian cuma nak explain saja. Okay, Adrian bukan nak buat review betul-betul, sebab Adrian nak buka pun Adrian sayang lagi. Adrian nak translate dia pun, transfer dia punya barang ni semua daripada Android ke iPhone ni, dia kena tunggu masa lama sebab Adrian punya file bukan main-main tu. So sampai sini saja. Kalau ada apa-apa gadget review yang baru, Adrian akan tunjukkan. Okay, I see you all at my next review again. My name is Adrian Loh. Adios.